Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Sanusi mendapat satu jawatan baru, yaitu Maharaja Fitnah. Nampaknya Sanusi dapat satu jawatan baru, dapat satu colokan baru, dapat satu gelaran baru yang diberikan oleh Puan Zarkasi, yaitu Sanusi Maharaja Fitnah. Sanusi Maharaja Fitnah. Itu kata Puan Zarkasi. Dia kata Sanusi Maharaja Fitnah. Saya saksi hidup yang hadir di UNGA PBB, kata Dr. Puat Zarkarsi. Baru sudah diterbitkan. Ha, ini selepas Sanusi tiba-tiba mengeluarkan kenyataan kononnya Anwar tak dapat sambutan lah. Puat Zarkarsi ada di sana tau. Sanusi ada dekat mana? Ada dekat mana? Aduh. Astaghfirullah, itu kata hati nurani saya bila mendengar komen daripada Sanusi mengenai ucapan Anwar Ibrahim di UNGA ke-78 di New York baru-baru ini. Saya hadir di UNGA tersebut. Saya saksi hidup. Saya di dalam Dewan Persidangan Utama PBB. Saya duduk di kerusi VIP bersama dengan Datuk Nazri Aziz dan Datuk Sarkar. Bahkan saya hadir 3 hari berturut-turut dari Selasa hingga Kamis mendengar ucapan ketua-ketua negara lain sebelum PM10, PM Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada hari Jumaat. PM10 telah diberikan 9 kali tepukan gemuruh. 9 kali tepukan gemuruh dalam ucapan selama 15 minit saja itu. Mukadimah sahaja dapat tepukan gemuruh bila PM10 sentuh perang Rusia-Ukraine yang beri kesan buruk kepada global. Adi Awang pernah tak berucap dekat PBB? Muhyiddin pernah tak? Tak payahlah tanya Sanusi. Sanusi berucap dekat kampung je lah. Okey, jadi aduh, sampai kesian jugalah Sanusi kena bagi satu gelaran, satu jawatan, satu jolokan baru daripada Dr. Puan Zarkarsi, iaitu Maharaja Fitnah. Ui, hebatlah. Lain kali kalau nak bagi komen, tak entah apa-apa punya komen, siasat dulu, tanya dulu. Ini dalah tak ada kat sana. Lepas tu entah dari mana dia dapat pula kata tak ada orang nak dengar. Aduh. Ketika Presiden Iran berucap, dia mengangkat Al-Quran, tetapi tidak ada siapa yang tepuk tangan. Ucapan Presiden Amerika juga tiada sambutan dari perwakilan. Perdana Menteri New Zealand beritahu dia rasa lega kerana orang ketiga berucap selepas Anwar. Dia rasa tenggelam jika berucap selepas Anwar. Aduh, kantoi habis Sanusi kali ni. Tak malukah kena bagi gelaran baru daripada Dr. Puan Zarkarsi? Sampai gelaran tu pula luar biasa gelarannya, iaitu gelaran itu diberi nama Maharaja Fitnah. Dalam 15 minit itu, PM10 sentuh perang Rusia dan Ukraine, Palestine, Myanmar, Islamophobia, low carbon and renewable energy roadmap oleh Malaysia dan racism bentuk baru. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ternyata Sanusi adalah kaki fitnah. Apatah lagi guna gambar-gambar tanpa usul periksa. Saya rakam banyak foto yang saya lampirkan. Itu kata Puan Zarkarsi. Sanusi Menteri Besar, oleh kerana saya saksi hidup,
maka dia wajar dibeli gelaran pemimpin pembohong nombor satu Malaysia, kata Dr. Puan Zahra Kasri, iaitu Speaker Dun Johor. Ah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kali ini Sanusi kantoi habis bahawa semua yang dia cakap itu tak betul, tak benar, dan menurut Puan Zahra Kasri itu hanya fitnah semata-mata. Sehingga Puan Zahra Kasri beri dia gelaran baru. Sehingga Puan Zahra Kasri beli dia gelaran baru, iaitu Maharaja Fitnah. Wow, ini memang hebat ni. Hebat. Okey, Raja Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, akhirnya, beberapa hari yang lalu kita tahu bekas pegawai setiausaha sulit, setiausaha kepada Razie Jidin telah ditahan oleh pihak SPRM. Hari ini ada satu berita yang lebih mengejutkan. Akhirnya diumumkan Razie Jidin pula akan dipanggil oleh SPRM. Ha, jawablah. Sebelum ini Razie Jidin menafikan dia tak terlibat, istrinya juga tidak terlibat. Tapi kali ini SPRM sendiri akan tanya Razie Jidin. Ha, Razie Jidin jawablah soalan nanti daripada SPRM bila ditanya. Dan kita tengoklah betulkah tak ada apa-apa keterlibatan ataupun akhirnya bakal akan kena dakwa pula. Kalau Razie Jidin pun kena dakwa, memang hampir 100% bos-bos bersatu dah kena siasat oleh SPRM, dah kena dakwa oleh SPRM kalau dia pun didakwa. Dia ni kalau saya tak silap timbalan presiden kah bersatu kah ataupun naib presiden bersatu kah, tapi tak kisahlah, yang penting dia pun adalah bos-bos dalam bersatu juga. Razie Jidin sah akan dipanggil oleh SPRM. Ini diterbitkan 24 September, hari Ahad. Hari ini hari Isnin. Dan kita lihat nanti bilakah Razie Jidin akan terpaksa menafikan penglibatan dia dan istrinya pula kali ini di hadapan SPRM. Ah, dan selalu pengetahuan saya, SPRM tak akan memanggil seseorang itu kalau tanpa apa-apa bukti yang perlu untuk disiasat. Kalau dipanggil itu maksudnya memang ada yang perlu disiasat lah. Lagi pula wang itu ataupun rasuah itu bukan sedikit. Itu melibatkan wang 80 juta ringgit Malaysia untuk projek itu. Dan lagi itu di Kementerian Razie Jidin. Kalau Razie Jidin tak tahu, siapa yang tahu? Kalau Razie Jidin bukan dia yang luluskan projek rundingan terus itu, habis siapa yang luluskan? Kerana projek itu 80 juta, bukan sedikit. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Razie Jidin akan dipanggil oleh SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku JKAF. JKAF untuk prasekolah bernilai kira-kira 80 juta ringgit Malaysia. Perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika beliau dihubungi oleh BH pada hari ini. Beliau bagaimanapun memberitahu pada ketika ini siasatan lanjut mengenai kes itu masih berjalan. Katanya ada kemungkinan dipanggil tetapi bukan sekarang, katanya. Jadi maksudnya masih disiasat. Kalau dia dipanggil maksudnya sudah disiasat dan perlu ada sesuatu untuk disiasat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, BH dipahamkan SPRM masih lagi menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan bagi dakwaan tersebut. Malah ketika ini katanya difahamkan tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan oleh SPRM berhubung siasatan terhadap yang membabitkan projek percetakan buku
yang bernilai kira-kira 80 juta itu. Nah, jadi selepas ini adakah kita akan melihat satu lagi? Adakah kita akan melihat satu lagi episode di dalam negara Malaysia bila ada lagi akaun akan dibeku? Tak mustahil, tak mustahil kalau akaun dia pun dibeku lagi. Jangan pula selepas ini akaun bersatu kena beku lagi. Takkanlah setiap kali pun akaun bersatu kena beku kan. Okey, jadi setakat ini difahamkan tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan oleh SPRM walaupun dua individu sudah pun ditahan semalam. Sementara itu BH sudah pun menghubungi Razif Jidin menerusi aplikasi WhatsApp. Berhubung perkara itu namun masih lagi belum mendapat maklum balas setakat jam 2 petang kemarin. Semalam, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Sri Ahmad Kusairi Yahaya mengesahkan penahanan dua individu termasuklah bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan. Mereka ditahan jam 11 malam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM di Putrajaya. Sebelum pendaftar Mahkamah Magistrat Putrajaya itu Nur Adilah Halil membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua-dua suspek itu selama 4 hari bermula hari ini sehingga 26 September. Susulan itu Razif Jidin tiba-tiba muncul dan memberikan satu kenyataan yang menafikan beliau terlibat terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku JKAF untuk prasekolah yang membabitkan jumlah sebanyak 80 juta ringgit Malaysia. Katanya, saya tiada sebarang kaitan dengan percetakan buku JKAF untuk prasekolah sama sekali. Saya tiada sebarang kaitan dengan syarikat OTR1 dan On and Only tersebut, katanya. Tambahnya lagi, istrinya pun tiada sebarang kaitan dengan syarikat ATR1 and Only tersebut. Perkara ini jelas kepada sesiapa yang sanggup membuat carian ke atas syarikat ATQ1 and Only berkenaan, katanya, yang mengesahkan dua bekas pegawainya itu sudah ditahan. Dia semalam telah pun melaporkan projek itu membabitkan percetakan buku JKAF untuk prasekolah yang bernilai kira-kira 80 juta ringgit membabitkan sebuah kementerian secara rundingan terus. Suspek pertama berusia dalam lingkungan 20-an yang bertugas yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas Menteri Kanan, manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat yang berusia lewat 50-an. Mereka dipercayai bersubahat. Ini dia. Mereka dipercayai bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu untuk meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan itu secara rundingan terus, kata sumber itu. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah Razif Jidin akan menjadi orang seterusnya yang didapati, disyaki, didakwa melakukan kesalahan ketika ada kuasa? Dan kepada Razif Jidin, bekas Menteri Kanan ini, tak payah nak takut kalau benar. Kalau tak ada apa-apa kesalahan, saya fikir tak payah takut kerana keadilan di negara Malaysia adalah keadilan yang terjamin. Tidak ada apa-apa salah guna kuasa di dalam apa itu perundangan Malaysia. Jadi berani kerana benar, memang risaulah, takutlah kerana ada salah. Kita tunggu nanti dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.